Tengku Zafrul Aziz dan Khairi Jamaluddin akan dipanggil untuk prosiding pembangunan dan perolehan aplikasi Main Sejahtera, kata pengerusi jawatan kuasa kira-kira wang negara Wong Kah Wo. Baru-baru ini, PAC mempersoalkan pengambilalihan My Sejahtera oleh MySG Sendirian Berhad daripada KPISOF atau kini dikenali sebagai Entomo Malaysia. Kabinet dilaporkan sudah memberikan lampu hijau kepada Kementerian Kesihatan pada November bagi melantik MySG untuk mengambil alih aplikasi itu menerusi runding terus. Sebelum ini, Khairi menegaskan aplikasi itu adalah kepunyaan kerajaan dengan kementeriannya dilantik sebagai pemilik asal My Sejahtera bagi pengurusan kesihatan awam negara. Wong berkata PAC berpandangan isu berhubung pembangunan dan perolehan aplikasi My Sejahtera ini perlu dijelaskan secara telus di hadapan jawatan kuasa itu sebagai sebuah jawatan kuasa non-partisan demi kepentingan rakyat dan negara.